apa grup satunya nya lagi nggak dipakai. Hah, dipakai? Emang tadi di invite satu grup? Lah, ke invite-nya satu grup emang? Astagfirullahaladzim. Papa biasanya invite dua grup. Dua-duanya. Iya, satu grup. Astagfirullah. Jarinya kegedean. Ya Allah, pantesan kurang satu ya. Kurang dua tadi. Di dunia ini. Pantesan Rizky. Ya Allah, bentar-bentar. Nanti abis ini aja ya, bener ya. Rumah beneran serius. Dua grup biasanya papa invite seriusan. Semua akan tunduk pada kekuasaanku. Pantesan ini yang main juga udah pada main-main lagi, main lagi. Papa kira udah pada tidur. Oke, yang bermain. Halo, lebih dari tiga. Gak ada abang sayang. Gak ada jualan slot juga di sini mah. Main Mobile Legend sayangku, cintaku. Oh, invite-nya nggak muncul. Gak tau sih, papa nggak merhatiin. Tadi papa invite biasanya tekan yang paling bawah. Dua grup aku langsung papa invite. Oke, okay. Coba kamu reload dulu, Rizky. Coba reload dulu. Takutnya dari HP kamunya, jangan-jangan. Ada seorang Keisha, ada Sukuna, ada seorang Slayer Moon, Jesse, dan juga seorang Kiyova. Dan lawannya ada Ermot, ada Sufa, ada Forgotten, Ibobs. Ada One dan juga Super Trixie. Cinta dan harapan adalah dua ciptaan terbaik. Bentar nih, papa kamar mandi dulu. Aku tidak menyembuhkan rasa sakit, tapi memanfaatkan. Mendadak pengen buang air kecil. Kita ready 5 orang katanya. Mau 5 orang, mau 10 orang, sayang di sini panggilnya papa sayang. Semuanya. Dan papa nggak peduli soal itu. Aku akan memilih jalanku sendiri. Oke, okay, alhamdulillah. Back to the game. Back to the. Aduh, tunggu. Nanti kembali lagi. Alright, sudah mulai diincar saja. Kenapa, Pak? Hah? Gak ada apa-apa, sayang. Kenapa? Ini papa habis buang air kecil sama ambil ini, ambil jamu sih. Mama biasa bikin jamu. Oh my god. First blood sudah mulai kembali lagi diamankan. Saya sudah mulai di cover dan ternyata seorang Zuba sudah mulai datang saja. Luar biasa, kembali lagi di backup. Lawannya. Oke, Sukuna. Kita lihat seorang Naja dengan boh, skinnya lagi. Buset. Skinnya skin Alucard yang harga ini lagi ya. Set. Boleh.
Boleh-boleh dah, boleh-boleh, boleh-boleh. Makasih Rizky udah dibantu dijelasin. Tapi lihat, diincar saja sudah mulai luar biasa nampaknya kembali lagi. Lagi bangga katanya. Itu hancur nanti win rate-nya semua, Papa yakin enggak? Itu win rate-nya hancur semua ntar tuh kalau bisa kan. Sudah mulai kembali lagi nampaknya saya boncing ball, bahkan sudah mulai datang luar biasa sih, di backup dengan bagus. Kembali lagi. Udah diamankan namanya. Di backup. Sudah mulai kembali lagi. Ah, Najama Papa tahu dari dulu. Enggak. Najama jelek, jelek baiknya Najama. Jelek bukan. Bukan jelek baik sih. Jelek-jeleknya Najama udah tahu semua Papa. Sudah mulai diamankan saja boncing ball kembali lagi namanya emot. Sudah mulai diamankan saja. Sudah mulai enggak ada baiknya. Aja enggak ada baiknya. Najama baperan sad boys. Jelek doang dia mah. Baperan sad boys tukang marah-marah. Sudah mulai kembali lagi di area bottom lane. Sudah mulai terlihat saja bahkan seorang oke. Diamankan pula kembali lagi di backup dengan bagus. Tapi nampaknya berusaha untuk di-set saja. Menunggu oh datang saja diincar lagi. Satu diamankan tapi lihat nampaknya benar-benar sudah diamankan pula. Rupanya berusaha untuk di-clear saja. Lakukan saja nampaknya kita lihat nampaknya. Jenny mulai. Mulai Jenny. Tinggal dicek saja kembali lagi nampaknya traksi. Berusaha untuk diincar kembali lagi. Berusaha diamankan tapi lihat saja seorang air mode. Oh my god, air mode kembali lagi luar biasa tapi nampaknya pergerakannya pun luar biasa. Oh, sudah mulai diamankan pula. Final slice-nya mantap banget. Tempest bahkan sekarang kita datang saja. Rupanya menggunakan di sana nampaknya triple wave yang sudah diamankan bagus banget tapi lihat ada sama-sama ter-takedown dan hilang saja bahkan di sini berapa orang? 1 2 3 4 5 orang ter-takedown di sana. Luar biasa bahkan top lane sudah mulai terincar saja Suva. Tapi Keisha sepertinya sekarang pakai seorang mage. Apa yang terjadi luar biasa nampaknya. Itu Alucard bagus katanya. Ganti lagi, gambarnya ganti lagi. Apaan tuh? Tenung di sini. Sudah mulai terlihat saja. Kembali ke backup. Robotnya mantep banget. Bagus banget tekniknya. Kita lihat Ermot tapi Ermot dikejar. Udah lama Papa baru lihat di sana kembali pengguna final slash baru kelihatan lagi. Arnold kemarin meta banget tapi sekarang jarang banget kepik atau masih meta ban Arnold kah? Iya kan Arnold kan? Masih meta ban kah? Tapi kan sekarang lagi naik seorang support lagi kan, meta support lagi. Tapi lihat diamankan saja. Kelas. Kita lihat bahkan di sana gunakan saja sedikit basicnya. Sudah diamankan pula tapi lihat saja sudah diamankan pula pergerakannya pun terekspos dengan baik dan ternyata memang saja harus segera dinakui tapi Keja mengalah menjadi mid laner dengan menggunakan seorang kaditanya mengeksplor dirinya tapi di arah top lane. Sukuna lihat dengan skin harga 1,5. Mantap banget ini. Pada masanya 1,5. Luar biasa. Rogue Wave dikeluarkan saja dua dragon bahkan seorang Keisha. Oh my god, Zuma. Rupanya Keisha benar-benar personal kepada seorang Zuma tapi datang saja. Bagus banget tornado seorang Forgotten. Tapi lihat diamankan lagi bahkan di sana dikejar Kiyoma. Telat sedikit. Tapi damage-nya kena sih. Biasanya damage-nya kena sih. Kayak damage apa ya? Tundaan gitu deh. Apa lupa sebutannya apa ya? Oh, triple save lagi, Tracy. Executive real dari seorang di sana tampaknya Jesse. Kembali lagi, memang Saber Roam agak berbeda dengan yang lain. Sudah mulai diamankan pula, sudah mulai di cover dan luar biasa nampaknya. Sudah mulai diincar saja kembali lagi. Oh my god. Oh, gunakan godlike. Diincar saja kembali diamankan tapi datang saja sudah mulai di cover tapi flicker digunakan tapi lihat bersatu di backup tapi datang saja kembali lagi bahkan hilang saja di sana tidak terlalu nafsu dari seorang di sana nampaknya Kiyoba datang kembali lagi. Tumen Kiyoba nggak pakai
Harith ya. Kemarin kan Harithnya OP juga tuh. Mendapatkan Anif, Anif, Anif mundur. Tapi lihat sekali lagi mundur luar biasa. Kemudian diincar. Kembali Travel Swipe. Ya, sudah mulai. Di cover dengan Minis. Rupanya birunya mengcover tapi lihat Rexy. Sudah mulai kembali lagi harus ter-takedown saja kembali dari seorang Ermot. Rupanya Rainer-nya sudah mulai digunakan saja hanya sedikit mencicil. Bahkan di sana kembali lagi di area top lane. Menunggu lagi momentum dan ternyata dari seorang Keisha masih aman sih. Oh, dicek dia ke sana. Tapi oh malah dibuka ke sana. Oh enggak. Makro nih. Ah, dicek ketahuan. Oke, makronya. Dicek lagi tapi masih belum kena. Sudah mulai diincar saja kembali lagi diamankan dan di cover luar biasa berusaha untuk di set saja dengan bagus. Sudah mulai diincar saja. Teren Revenge lakukan saja bouncing ball final slice digunakan saja kembali lagi diamankan saja Ren Rafati from. Rupanya Tracy mendapatkan sebuah Sarto kembali lagi diamankan saja sudah bagus dan luar biasa tapi Nana kembali lagi berusaha di backup. Oh my god, langkah seribu harus digunakan karena di sini seorang Sukuna belum join the fight. Yang lain udah join the fight tapi dia malah enak-enakan nge-push di top lane. Ya ampun. Sudah mulai hancur satu sih. Tapi lihat, di sana kita lihat gunakan saja. Oh my god, Fishing Web. Gunakan saja kembali lagi, masih ada Skugnum. Ragnum dan ternyata kembali lagi Rexy. Oh, langsung birunya di pop up. Kembali lagi datang saja sudah mulai berasa diganggu oleh seorang Keisha. Dan sekarang Keisha enggak mau lagi, sudah mulai dilihat saja. Nanti gue bilang, ah buat aku aja katanya, jadi rebutan katanya. Kiko kata seorang Gurilem, Gurilem RCB. Mantap, menarik. Tapi lihat saja sudah mulai diamankan, Gurilem tuh makanan yang enak juga sih. Tapi kalau papa lihat, seorang Ermot. Menarik banget, Terran Revenge. Oh, datang saja bahkan sana kita still cable, lakukan saja temennya. Oh my god, final slice, digunakan saja kembali lagi di backup, tapi harus hilang dari seorang. Di sana nampaknya Kioman ditukar dengan seorang Forgotten. Tidak worth it. XP liner ditukar dengan seorang. Di sana nampaknya oh my god Hyper lakukan saja kembali di backup tapi dalam round memory bisa dapat 2. Oh my god basic attack sepertinya Ron dapat memorinya masih cooldown. Datang saya diamankan. Ren Rafati from Rexy. Luar biasa Ren Rafati from Rexy. Masih sakit banget tapi lihat saja Keisha Keisha dikejar serupa. Balas dendam no. Sudah mulai diincar tapi lihat gak ada skill lagi. No, the way of dragon. Lakukan saja. Oh my god, pengennya nggak guna sih. Ya ampun, itu nggak ada yang pakai pengennya. Nggak ada yang nembak-nembak dong. Apa yang terjadi? Dikira bisa ngebalikin damage segede gitu loh. Dari hero-hero melee. Tapi nampaknya berusaha untuk dicek saja. Kembali lagi. Kyoko berjalan saja luar biasa di cover dengan bagus. Lakukan saja pergerakannya pun memang. Begitu sangat bagus dan luar biasa. Tapi kalau papa lihat beberapa player yang memang bisa dibilang menarik banget. Kalau kita notice sedikit aja tapi datang saja kembali lagi diamankan. Bahkan di sini Kiova ingin mendapatkan kembali dengan hypernya seorang. Di sana Arlot sudah mulai terlihat saja. Menunggu lagi momentum yang ada. Iya kan ngedash sudah mulai diamankan pula kembali lagi di backup. Tapi lanjutkan saja kita lihat seorang Roamer Saber kembali tanpa flicker. Execute is real. Sudah mulai diincar saja kembali lagi diamankan dan harus di aware lagi sih kalau papa lihat ya. Karena kalau nggak di aware ini bahaya banget. Bisa menjadi buah si malakama untuk tim Blue Team. Bahkan di top lane apa yang kita sudah mulai diamankan pula seorang Kiyoma kembali kita terlalu nafsu tapi mungkin di PM dilakukan oleh seorang Zengsi dan juga seorang Slayer Moon. Dan di sini kembali lagi dan menunggu saja Keisha. Oh! Lagi steel cable-nya. Oh my god, datang saja luar biasa. Kembali diamankan. Robotnya! Wah, kelas. Kelas banget kita lihat. Bocah 15 tahun yang berbeda ini. Diamankan saja. Jika pergerakan bagus dan luar biasa tapi lihat pergerakannya pun terbaca dengan bebas dan luar biasa. Oh my god, luar biasa kembali lagi. Tapi nampaknya sudah mulai diamankan. Mega kill. Oh, double kill banget. Oh, Tyrannia kembali kepada seorang Keisha. Asal dari seorang di sana Ermot. Tapi datang kembali lagi dan triple kill bahkan diamankan. Lihat. Sudah akan menjadi one street push. Tapi dapat Kiyoba. Harus berusaha defend dulu. Lakukan saja ini udah mulai. Oh inner tarak. Oh gak diperhatikan. Lord nampaknya bagus sekali. Keputusan yang tepat kalau menurut papa. Luar biasa. Thank you.
Sudah mulai diincar saja kembali lagi. Berusaha untuk riset, maaf ya Papa sambil upload video soalnya. Jadi Papa nggak merhatiin komen dulu kalau upload video karena layarnya cuma satu. Jadi mohon maaf lahir dan batin. Tapi konsil air mode. Ngecek di situ. Oh, dia cek, dia khawatir, dia was-was. Dicek takutnya ada di semak-semak situ. Tapi kembali lagi berusaha untuk keliling lagi. Apakah ini akan jadi penculikan Saber? Saber yang tukang culik apakah akan terculik? Masih mencari lagi, lihat di clear saja dengan cepat. Oh my god, di area lower semua sudah mulai diamankan saja. Kembali lagi di set dengan bagus dan luar biasa, tapi pergerakannya pun tercover dengan baik nampaknya. Gak ada suara katanya. Hah? Ada. Astagfirullah. Allahu Akbar. Saking galaunya itu. Jenny. Oh, lihat tanaman memori. Oh no, sakit banget lihat damage-nya. Ini sakit banget terus sama Kesha sendirian. Wah, kalau ini sampai take down. Wipe out. No. Game terakhir Kesha ditutup dengan kekalahan kah? Apakah di sini Kesha akan bermain sekali lagi? Sudah mulai diincar saja tapi nampaknya sudah mulai fokus dulu, guys. WWN digunakan tracksi, ya ampun Winter Trancheon, dan ternyata wow, respect.